Ada si keuang, muka kebun anggur. Terus disewa ke penggarap. Terus dia pergi lamonian. Waktulah sudah tiba musimnya, dia ngongkon hambonyo untuk ngambil bagiannya dari uang penggarap. Tapi hamba itu digebuknya, dan balik dengan tangan kosong. Laju dia nyuruh hamba yang lain. Tapi hamba itu juga digebuk dan dimalukannya. Terus disuruh balik dengan tangan kosong. Sudah tu dia ngongkon hambo yang ketiga. Tapi hambo itu juga dilukoi dan diuntal ke jabo kebun. Mako kata yang punya kebun itu, apa yang harus ku perbuat? Ku kongkon anak yang kukasihi. Pasti dia menghormatinya. Tapi waktu dia dijingoknya, ujinya, dia nilai ahli warisnya. Bila kita bunuh supaya kita dapat warisannya. Terus? Dia nyeretnya ke jabu kebun itu dan dibunuhnya. Ma ini apa yang bakal digawe ke yang punya kebun kepada dia? Leona ngebunuhnya, terus kebunnya diinjok ke wong lain. Ma ini apalah arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan, lah jadi batu yang paling penting. Segala wong yang nyampak di batu tu bakal hancur. Dan siapa yang digelis batu itu bakal hancur. Dan siapa yang digelis batu itu bakal jadi debu.